panas banget di sini, gila, lagi di tengah-tengah lapangannya seperti ini, ramai banget di sini. Ada dua lapangan ya, jadi lapangan satu, lapangan dewasa ini dibagi dua. Mungkin di sini tadi ada umur yang 15, di belakang saya ada umur yang 13 di sini. Panas banget di sini, gila. Tadi sih gerimis, mau hujan, tapi sampai sini sekarang itu panas banget, jadi nggak hujan, nggak ada gerimis-gerimis, panas banget, pol banget, panas. Menghitam banget. Tadi BMS sudah bermain ya. Sabar, sabar, sabar Dayat. Dayat sabar ya. Main yang U15-nya mungkin U14 sama U12-nya udah main tadi, jadi tinggal nunggu mungkin ya. Oh, jadi ini bukan sparring teman-teman ya. Jadi ini semacam turnamen ya, semacam forfeo, ada 6 tim tadi. Jadi saya kira itu sparring biasa, tapi sparring 2 tim. Ini kayaknya dengar-dengar sih tadi turnamen 4 tim, 6 tim ya. Ada 6 tim apa 4 bola, tim? Bola, bola, bola. Sabar. Pokoknya rame banget di sini. Tuh, teman-teman rame banget. Ada di sini juga ada tim bola dulu. Tunas Jaya. Good, terus biar, biar, free, sabar. Mitra Muda kalau nggak salah di belakang sini. Jadi beginilah kalau fotografer ya nasibnya. Kalau panas ya kepanasan seperti ini. Ya kalau hujan ya pasti kehujanan lah. Panas banget, gila gila. Oke lah, mudah-mudahan nggak hujan. Kalau hujan sih lebih repot sih megang payung. Tapi mendingan panas kayak begini. Jadi kalau panas kayak gini, fotonya juga dapet, nggak repot juga kalau panas kayak begini. Ramai banget di sini. Ada Bang Ripal juga, Bang Ripal di sana. Mereka nggak main yang dewasanya, mainnya yang kecil-kecil. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini ya, jangan lupa kalian di subscribe teman-teman dari Tunas Jaya Putra Cisere, terus sama Mitra Muda, terus sama Tunas Jaya juga ya. Silahkan kalian di subscribe jika kalian memang berkenan ya, yang nonton video ini dari semua tim-tim masing-masing, tentunya BMS juga. Jangan lupa kalian di like ya videonya. Oke, sekarang udah jam 10 mungkin 11, panas banget di sini. Masih kita akan motoin BMS Tangerang di lapangan Nangsi. Oke. Bola dulu, bola dulu.